Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum. Pada malam ini saya ingin berkongsi kaedah bagaimana kita boleh mendapat manfaat optima minum air. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa kehidupan di dalam banyak kehidupan di dalam dunia ini memerlukan air untuk hidup. Manusia khususnya terdiri daripada 65% air dalam badan kita. Jadi, sepanjang hari air dalam badan kita ini akan hilang melalui apabila kita bernafas, apabila kita berpeluh, melalui usus bila kita buang air besar, melalui ginjal apabila kita buang air kecil. Air yang hilang ini perlu kita ganti. Sebaik-baiknya kita ganti dengan air kosong atau air masak. Jadi persoalannya di sini, berapa banyakkah air yang perlu kita ambil dalam satu hari? Kita disarankan, yang kita dengar sebelum ni ya, 8 gelas air diperlukan dalam satu hari bersamaan 2 liter air. Ini ialah untuk orang dewasa yang sehat, yang tidak melakukan aktiviti berat dan berada di keadaan yang nyaman, tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Jika seorang tu sakit, dia perlu lebih banyak air. Kita lihat ya, apabila seorang tu terlalu sakit dan dimasukkan ke hospital, perkara pertama yang dilakukan oleh doktor ialah masukkan air untuk menstabilkan badan pesakit tersebut. Jika kita mempunyai berat badan yang tidak begitu ideal, mungkin terlalu berat atau terlalu ringan, kita boleh menggunakan formula yang mudah, iaitu berat badan kita dalam kilogram kita bahagikan 30. Jika berat badan kita 90 kilogram, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 liter air dalam satu hari. Jadi ini adalah kuantiti minima yang perlu kita ambil dalam satu hari bagi menggantikan air yang hilang dalam badan kita. Persoalan kedua, bilakah masa yang terbaik untuk kita minum air yang sebanyak 8 liter ni ke, atau berapa liter yang kita perlukan seperti saya sebutkan tadi? Kita tidak perlu tunggu sehingga kita benar-benar dahaga baru kita nak minum air. Kerana apa? Apabila kita dahaga, badan kita telah memberi signal bahawa kita telah mengalami dehidrasi. Nak lakukan uji kaji, kalau kita dah mengalami dehidrasi, mudah saja. Apabila kita buang air kecil, kita lihat air kencing kita itu kuning, pekat dan berbau busuk. Ini menunjukkan kita telah mengalami kekurangan air dalam badan kita. Jadi disarankan untuk mendapat manfaat optima, kita perlu minum air sebanyak 2 gelas apabila kita bangun saja dari tidur. Ini akan mengaktifkan organ-organ dalaman badan kita dan akan menyiahkan toksik serta mendapan dalam ginjal kita yang terkumpul semasa kita tidur. Kemudian, 1 gelas air 30 minit sebelum kita makan. Ini boleh membantu penghadaman kita. Seterusnya, 1 gelas lagi sebelum kita hendak mandi. Ini boleh melancarkan lagi darah kita dan menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya apabila kita mandi. Akhirnya, apabila kita hendak tidur, kita perlu mengambil 1 gelas air. Ini juga penting kerana apa? Ini boleh menghindarkan kita daripada mendapat angin ahmar ataupun serangan jantung semasa tidur. Kerana apa? Apabila kita tidur, saya katakan tadi, kita hilang air melalui pernafasan dan kemungkinan kita berpeluh banyak semasa kita tidur. Maka bila kita mengalami dehidrasi, darah kita akan menjadi pekat
Bila darah pekat, jantung akan bekerja lebih. Terutama lagi jika seorang itu memang ada masalah jantung. Inilah yang menyebabkan yang kita dengar banyak orang kena angin ahmar lah, kena serangan jantung lah semasa tidur. Jadi diharapkan apa yang saya terangkan tadi, mulai malam ini kita pastikan kita minum air yang cukup, dan kita juga pastikan yang kita minum air tepat pada waktunya, supaya apa, kita dapat manfaat secara optimal daripada air yang kita minum. Sekian, terima kasih.